Halo semuanya, kembali lagi di channel Doriyaki. Hari ini kita akan ke Yakueng Shop ya, atau 100 yen shop. Jadi toko serba 100 yen. Ya, meskipun nggak semua, tapi sebagian besar lah. Sebagian besar. Itu di depan itu, yang kuning-kuning itu. Kita udah dekat ya. Hari ini hari pertama Fuyuyasumi ya, atau liburan musim dingin. Ya, karena hari ini nggak ada jadwal untuk pergi, ya kita ke daerah-daerah sini aja. Dekat. Nah, di depan sini ada Futamata Station. Ramai sekali. Nah, Futamata. Misalnya itu Futamata ya. Boleh kita nanti coba ke sana ya. Pertama-tama kita ke Yakueng Shop. Ini tokonya ya. Yakueng House Lemon. Kita sampai. Kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Kita mau cari itu ya, stiker buat meja. Mana ya stikernya? Mana kasih? Jadi di sini tuh serba Yakueng, serba 100 yen ya. Stiker. Mana sih? Kaki sini. Mana ya stiker kayu, buku-buku, ini stiker bukan sih? Gak ada ya stikernya. Lampu-lampu. Stiker. Ini per handphone ini. Ada casing HP. Cek lagi. Banyak juga. Jadi peralatan ini peralatan masak dan lain sebagainya itu juga banyak ya di sini ya. Nah, ini lagi cari seperti ini ya buat meja. Ini juga tempel. Banyak sih variasinya. Seperti itu. Mungkin kita nanti ini aja kali ya. Tapi gelap. Nah, ini per barangnya ini biasanya 100 yen atau kalau dirupiahkan ya 10 ribuan, 12 ribu mungkin ya. 12 ribu untuk kurs sekarang. 45 kali 90. Ini satu. Dua deh. Putih aja ya. Putih.
chat aja. Ada juga chat-chat banyak ya. Jadi keperluan sehari-hari ada semua di sini. Serba 100 yen. Tapi ada juga sih yang enggak 100 yen. Kita coba cari barang yang lain. Apa ya? Ini holder untuk sepeda pun untuk sepeda. Gembok. Bukan mobil. Sama apa ya? Oh iya. Oke, nanti bayarnya di kasir itu ya. Ada juga sih makanan-makanan. Nah, ini untuk makanan-makanannya. Nah, ini serba 100 yen. Ada cup udang, cup ramen juga 100 yen ya. Murah sih dibanding kalau beli di drugstore. Ada seperti ini juga. Untuk tempat-tempat penyimpanan itu piring, sendok, garpu semua ada di sini. Serba 100 yen. Di Indonesia sebenarnya juga ada di kayak Daiso, Usupso itu sama sih mereknya apa produknya. Tapi kalau untuk yang Daiso itu memang sudah punya label sendiri. Banyak. Mungkin sampai bingung ya mau milih. Gelas-gelas. Rak-rak penyimpanan. Oke ya, sekian dulu video kali ini karena mau bayar. Kalau ada request tentang Jepang atau video-video yang tentang Jepang, bisa request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.